mau sama-sama satukan hati kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama gabung dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kesempatan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang masih layakkan setiap kami Tuhan untuk kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan segala rasa syukur yang kami punya Tuhan. Tuhan, kami mau letakkan semua pergumulan kami Tuhan, dan pada hari ini Tuhan, kami mau datang, kami hanya mau menyembah Engkau, kami hanya mau menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang ingin menyenangkan hati Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Kau tinggal.
Saya percaya kita semua punya pergumulan. Setiap pribadi kita, saya percaya punya permasalahan. Tapi percayalah, teruslah berseru kepada Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Tuhan menjamah hati setiap kita. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Terlepas dari segala permasalahan hidup kami, kami mau terus bersyukur Tuhan. Tuhan, kami perlu Engkau. Tuhan, kami perlu jamahan tangan-Mu Tuhan. Jangan pernah Engkau tinggalkan setiap kami Tuhan. Kami tahu Engkau Allah kami yang setia. Mari sekali lagi teman-teman, mari angkat tanganmu, katakan pada Tuhan, sama-sama deklarasikan. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Mari katakan.
bersama-sama katakan dengan imanmu. Kau lebih selalu melihat dan mendengar doa kita sampai kita mendapatkan sesuatu, yaitu suatu mujizat ataupun suatu jawaban itu sendiri daripada Tuhan. Mari kita satukan hati kita, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan kelegaan untuk setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih memilih bersuka cita dan kami mau lebih memilih melihat sisi positif dari segala permasalahan yang mungkin saat ini masih belum Tuhan, belum terlihat sebuah jawaban daripada-Mu. Tapi kita mau sama-sama yakini Tuhan, kami mau terus berseru, Engkau baik untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, yang mau lebih memilih bersuka cita, mari kita sama-sama katakan.